Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di Landmark Cilegon hari Minggu siang. Dalam aksi tersebut, massa menuntut pihak kepolisian untuk memproses dan menindak secara hukum pelaku pembakaran bendera berlafazkan Tauhid yang terjadi di Garut, Jawa Barat dalam peringatan Hari Santri 22 Oktober yang lalu. Sebelum memulai aksi unjuk rasa, ribuan massa melakukan long march dari Masjid Agung menuju Landmark Kota Cilegon. Dalam aksi ini, ribuan massa turut mengenakan atribut bertuliskan Tauhid, baik itu topi, ikat kepala, serta membawa bendera berukuran besar dengan lafaz Tauhid. Massa juga menyayangkan pembakaran bendera Tauhid dan meminta kepolisian untuk menindak pelaku pembakaran. Kita semua umat muslim mengutuk atas tindakan yang dilakukan oleh oknum. Ini oknum yang kita bicara, ya. Oknum. Dan kita semua sangat menyayangkan hal ini terjadi sehingga menimbulkan keresahan, ya, kepada umat muslim di Indonesia maupun di dunia. Selain mendesak pihak kepolisian untuk menindak pelaku pembakaran bendera berlafaz Tauhid, massa juga mengutuk keras dan mengajak seluruh umat untuk saling menghormati dan tidak saling menista agama yang ada di Indonesia. Dari Cilegon, Banten, Aji Ramadan, BCO TV.